Natalie Holzer membongkar hubungan dengan Franz Faisal. Ternyata seperti ini. Mengejutkan, Natalie Holzer bongkar semuanya soal hubungan dengan Franz Faisal. Namun sebelum lanjut, mohon luangkan waktu Anda untuk menekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Tak lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Dikutip sensasi seleb dari gpnm.com. Selebritas Natalie Holzer akhirnya buka suara soal gosip hubungan asmara antara dirinya dengan Franz Faisal. Dirinya mengaku tidak punya hubungan spesial dengan adik mendiang Bibi Ardiansyah itu. Natalie Holzer menyampaikan pengakuan tersebut saat berbincang dalam vlog milik Ria Ricis di YouTube baru-baru ini. Awalnya, Ria Ricis bertanya mengenai rumor kedekatan mantan istri Sule itu dengan Franz Faisal. "Om Franz, bagaimana?" tanya Ria Ricis. "Sama fans itu nggak ada apa-apa," jawab Natalie Holzer. Perempuan berusia 29 tahun ini memastikan tidak ada ikatan cinta di antara dirinya dan Franz Faisal. Natalie Holzer menyebut gosip itu berasal dari netizen yang menjodoh-jodohkan mereka. "Gak ada apa-apa," tegasnya lagi. Menurut Natalie Holzer, kedekatan dengan Franz Faisal bermula ketika mereka bertemu untuk membuat konten. Pada saat itu, anaknya yang bernama Azam sangat nyaman dengan Franz Faisal. "Tidak mau lepas," tutur Natalie Holzer. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.